Hey, turn on the subtitle if you want. Happy watching. Hai hai. Ya, halo. Bersama lagi dengan saya di Dovdovi Gaming. Kali ini Dovdovi Gaming kembali lagi akan main Pyro Warrior. Aduh, ini kenapa enggak bisa? Jadi, kali ini Dovdovi Gaming akan ngasih tahu port-port yang fatal banget kalau dipasang gitu. Jadi nggak tepat sasaran gitu, karena saya lihat teman-teman ada pokoknya di friends gitu, dia make combo build-nya itu tidak pada tempatnya gitu, tidak sesuai, apa dia karena tidak ngerti dengan bacaan skill atau bagaimana. Jadi saya mau bahas dulu port yang dimana kalau kita pakai itu malah jadi tidak berguna, useless gitu. Harusnya dengan ini pasnya kayak gitu. Nah, kali ini saya akan bahas ke waitering dulu ya. Waitering yang aduh kayaknya ini gak seharusnya dipakai di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah Corona. Oke, Corona. Oke, yang pertama itu ada namanya Corona. Corona ini harus ketemu yang namanya projectile. Nah, karena dia mempunyai skill akan memberikan 5 PTS extra charging dan 50% cooldown ketika projectile kena. Jadi misalnya kayak mermaid gitu. Mermaid kan dia melontarkan projectile, atau enggak tetis, dia menembakkan projectile. Nah, itu berguna banget bagi si Corona ini. Jadi misalnya kalau kita pakainya malah Beelzebub atau pakai Thor. Oh, Thor bisa. Karena jurusnya itu termasuk ini ya, projectile. Dia bisa mengurangi gitu. Kayak misalnya pakai Behemoth gitu. Nah, itu nggak berguna sama sekali. Mending jangan pakai Corona, pakai yang lain. Dan lanjut lagi ada juga namanya itu adalah Destiny. Nah, Destiny ini dia akan meningkatkan 10% change apapun itu. Change dari skill gitu, misalnya kayak si hubungannya drivernya sama Lurk. Nah, Lurk ini kan dia kayak diem gitu ya, dia punya 25 change untuk dibatalkan gitu diemnya ini. Nah, dengan kita pakai Destiny itu bisa menjadi 35% change-nya, jadi lebih aman 35%. Nah, jadi itu perlu banget bagi yang mempunyai change-change seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai Valkyrie atau enggak Mercury, itu enggak pas banget, enggak ada change-change sun di situ. Enggak ada kesempatan-kesempatan untuk ditambahkan di situ. Lanjut lagi ada namanya Libra. Nah, Libra ini dia berfungsi untuk menurunkan cooldown setiap kita jurus. Jadi untuk next ultimate-nya akan diturunkan terus 12%. Untuk lanjutannya lagi 24%, untuk lanjutan lagi 36%. Nah, si Libra ini nggak pas banget dipakai untuk yang mempunyai skill-nya sekali doang, karena tidak mengurangi apapun. Seperti contohnya Survivor. Nah, dia kan tuh dia cuma satu kali doang jurusnya dalam pertandingan, nggak bisa ulang-ulang kali. Nah, cocoknya tuh kan paling Libra seperti Pupeter. Pupeter kan terus-terusan jurus, jadi udah nggak nyampe 100%, udah di 70% gitu, udah bisa jurus kayak gitu. Lanjut lagi ada Guardian. Guardian ini dia akan menambahkan defense 10% setiap waktunya jika gasingan ini mempunyai efek blocking. Jadi setiap dia ngeblocking, dia akan nambah 10% maksimal sampai 50%. Jadi sayang banget untuk battle cap yang nggak punya efek blocking, kayak misalnya Thor, Venus, attack dan stamina dan balance, dia kan nggak punya blocking. Jadi sayang banget, jangan pernah pakai si Guardian ini. Atau enggak, ini dia, Enlighten ya.
Nah, itu dia juga harus blocking juga untuk memperoleh shield. Jadi sayang banget, jangan pernah pakai part ini kalau kamu nggak pakai armor ya. Defense. Lanjut lagi, ada namanya Shuriken. Shuriken ini dia bakal mengeluarkan Shuriken-Shurikennya setiap kita memberikan 3 kali impact. Nah, ini hubungannya sama impact. Apa aja sih yang bisa impact? Tethys, Mermaid, Beelzebub. Nah, kayak gitu-gitu jangan pernah pakai Shuriken. Tidak aktif skillnya ini, mending pakai yang lain. Atau enggak, Vegans tuh kayak ada efek pantul ya, kayak knockback gitu, cerang. Nah, itu juga hubungannya dengan impact. Ketiga gasing yang saya sebutkan itu jangan dipakai, nggak berguna banget si Vegans ini untuk dia. Lanjut lagi, ada namanya Catalyze atau Thunderclap. Nah, Thunderclap dulu deh. Thunderclap ini kan butuh yang namanya break untuk mengaktifkan jurusnya gitu. Dia akan memberikan damage dan mengurangi attack lawan. Nah, kalau nggak ada break, itu nggak bakal aktif. Sayang banget. Lama pun dengan Catalyze ya. Catalyze kayak memberikan efek hijau-hijau gitu, kayak racun. Nah, itu hubungannya dengan break, akan memperpanjang durasi break dan mempercepat 50% peningkatan charging. Jadi, pakai yang lain saja, oke? Lanjut lagi, ada yang terakhir adalah Taurus. Taurus ini hubungannya dengan shield. Kalau kita nggak punya shield, itu sayang banget. Jadi Taurus ini lebih cocok dipakai untuk Atlas atau nggak PT yang punya shield-shield gitu. Nah, saat shield aktif, damage yang kita terima tuh akan dikurangi 40%. Kalau nggak ada shield, ya useless aja, jadi pajangan aja warna emas kayak gini, kayak gitu. Oke guys, sampai di sini dulu aja. Itu dia ya, part-part yang fatal banget sih kalau dipakai, nggak berguna aja. Jadi mending pakai yang lain aja, kayak misalnya pieces itu masih nggak apa-apa gitu. Pieces ini kan dia akan memberikan charge bonus, kayak ada tiba-tiba kayak ada bubble warna hijau. Jadi charging ultimate-nya nggak apa-apa. Jadi sampai di sini aja dulu. Jangan lupa subscribe Dovdov Gaming, share, like, dan komen juga boleh. Dadah.